Wah, wah, senang sekali. Akhirnya aku sekarang bisa menguasai dan menjadi Zakuza. Wah, berhasil kali ini aku menjadi ketua Zakuza. Dari di sini aku bisa mengusir Jala dan juga Cat Butler. Oh iya. Kalau jadi Zakuza, enaknya bisa ngapain aja ya? Mio, enaknya kalau jadi Zakuza bisa ngapain aja? Wah, Kak, kalau jadi Zakuza, kita bisa makan dan mengambil jajanan sesuka hati kita. Wah, itu asik sekali, Mio. Ya sudah kalau begitu, ayo kita sekarang mencari jajan. Aku juga sudah lapar. Penjaga, kali ini kalian harus jaga markas ini. Jangan sampai Jala dan juga Cat Butler datang ke sini. Siap, bos. Oke, Mio. Sekarang aku akan turun ke mobil. Kamu nanti nyusul ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa klik tombol jempolnya ya. Kalau teman-teman mau tahu jajanan apa yang akan aku dan Mio makan nanti. Oke? Ayo, Mio. Kira-kira kita mau pergi kemana dulu ya untuk ambil jajanannya? Wah, sepertinya kita mampir ke Yumar saja dulu, Kak. Karena di sana kan banyak jajanan yang bisa kita ambil. Wah, benar juga. Lihat, Kak. Itu banyak anak-anak yang sedang makan sesuatu. Oh iya, coba aku tanya. Hei, kalian sudah makan apa itu? Huh? Ini kita lagi makan burger. Kita lagi makan Krabby Patty. Wah, sepertinya enak sekali. Di mana kalian mendapatkan itu? Kita dikasih sama Kak Mami. Ayo, Mio, kita masuk. Aduh, padahal aku baru menggigit satu gigitan saja Krabby Patty itu. Oh, makanya kamu kalau makan hati-hati. Hei, Kak Mami, cepat berikan aku Krabby Patty itu. Aduh, Krabby Patty apa, Yuta? Aduh, ini kalian pasti mau mengantri untuk membeli Krabby Patty itu kan. Awas, kalian berdua minggir saja. Sana, kalian minggir. Aduh, aku adalah Zakuza. Kalian orang-orang biasa harus menyingkir dahulu. Ayo cepat, Kak Mami. Berikan Krabby Patty itu, cepat. Karena aku ingin segera makan itu. Aduh, Yuta. Apa itu Krabby Patty? Aku tidak tahu. Makanan apa itu? Aduh, Kak Mami jangan berbohong. Makanan itu yang tadi dibagikan kepada anak-anak yang di depan Yumar. Oh, itu burger, Yuta. Kalau makanan itu sudah habis. Tadi juga Kak Mami cuma dikasih seseorang yang berwarna kuning. Tolong jangan sakiti aku, Yuta. Jangan sakiti, ampun. Aduh, sudah tidak ada Krabby Patty-nya. Ya sudah, Mio. Ayo kita keluar saja. Percuma saja di sini. Krabby Patty-nya juga sudah habis. Hei, anak-anak. Kalian serahkan makanan kalian. Kalian pasti ada yang mengambil Krabby Patty itu dua, kan? Cepat, serahkan padaku. Hei. Oh, ayo. Kita sudah mendapatkan makanan ini. Wow. Wah, enak cekoy. Ayo cepat. Atom, Atom. Kita ke sana dulu. Lihat. Itu ada Kak Yuta dan juga Kak Mio di sana. Kak Yuta, Kak Mio, sedang apa kalian di sini? Kenapa kalian memakai baju warna hitam-hitam semua? Oh, kita sedang bermain jadi Zakuza. Makanya kita pakai baju serba hitam. Oh iya, Baby Jelin, Atom, Atom. Kita sedang mencari seseorang yang berwarna kuning. Aku ingin sekali dibuatkan Krabby Patty. Oh, Krabby Patty? SpongeBob yang membuat Krabby Patty. Wow. Ah, Baby Jelly mau ikut cari SpongeBob. Oh, Baby Jelly mau ikut cari SpongeBob dan makan Krabby Patty. Oh. Oke, Baby Jelly, kamu kalau mau ikut harus jadi Zakuza dulu dan ganti warna pakaianmu di mobilku menjadi hitam dan juga memakai kacamata hitam. Gimana teman-teman? Kalau kalian suka bajunya, jangan lupa pencet tombol like ya. Oh, Tata Yuta. Aku sekarang sudah siap untuk ikut. Wah, keren sekali Baby Jelin. Tapi Atom dan Atom tidak mengganti warna bajunya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Wajah Atom dan juga Atom sudah mirip seperti Zakuza. Ayo teman-teman, kita mencari pria berwarna kuning itu. Kita kemana dulu ya, Mio? Aduh, tidak tahu, Kak. Yang penting kita cari saja dulu. Hahaha.
aku adalah plankton. Dan sekarang aku mau mencuri resep Krabby Patty dari Tuan Krab. Oh, no. Aku sekarang harus mencari pasukan terlebih dahulu. Aku harus mencari pasukan untuk mencuri resep rahasia itu. Itu sepertinya ada anak-anak di sana. Wah, Krabby Patty ini enak sekali. Iya, Krabby Patty ini enak sekali. Iya, benar. Apa yang kalian katakan? Kalian baru saja mengatakan Krabby Patty itu enak sekali. Iya, aku sangat suka sekali dengan Krabby Patty ini. Karena Krabby Patty ini enak sekali. Aku juga suka dengan Krabby Patty. Dari mana kalian mendapatkan Krabby Patty itu? Kita cuma dikasih oleh Kak Mami. Aduh, kalian ini, aku akan merubah kalian menjadi pasukanku untuk membantu mencari resep rahasia Krabby Patty. Kalian akan aku ubah menjadi anak buahku. Kalian harus menghilang dulu dan kembali menjadi plankton sepertiku. Jangan ubah aku, jangan ubah aku. Aku mau menghabiskan Krabby Patty ini dulu. Wah, kita sampai di kafe Sakura. Lihat, ada anak-anak yang sepertinya sedang makan Krabby Patty. Kalian sedang makan apa itu? Kita lagi makan burger. Wah, itu bukannya Krabby Patty yang kalian sedang makan itu. Ini burger buatannya dari Kak Honoka. Wah, Kak Honoka bisa membuat burger juga. Ayo teman-teman, kita segera masuk ke kafe. Kita harus memesan burger karena kita sudah lapar sekali. Dan kita kalau nanti sudah kenyang, kita lanjut mencari SpongeBob dan Krabby Patty itu. Kak Honoka, cepat buatkan aku burger itu. Aduh Yeta, burgernya sudah tidak ada, sudah habis. Aduh, masa sih sudah habis? Kalau begitu, semua makanan yang ada di sini sekarang buatkan untukku. Kalau tidak mau, pasukan Zakuza akan menutup tempat ini. Dengar itu, Kak Honoka. Aduh, Yuta. Jangan, Yuta. Aku sekarang berhasil mengumpulkan pasukan untuk mencari resep Krabby Patty. Sekarang aku sudah merasa lapar sekali. Aku ingin makan apa saja yang ada di hadapanku. Aduh, aku tidak mau dimakan, aku tidak mau dimakan. Aku tidak akan memakan kalian. Ayo cepat, sekarang kalian ikut aku untuk mencari resep Krabby Patty itu. Sembari kita mencari, aku juga ingin memakan makanan yang lezat. Coba lihat itu, ada anak perempuan di sana berjalan sendirian. Hei, apa kamu tahu di mana letak resep rahasia Krabby Patty? Aku tidak tahu. Kamu akan kumakan. Ayo kita cari orang lagi. Siapa tahu mereka tahu di mana resep rahasia Krabby Patty itu. Di mana orang-orang ini? Tunggu, Pak. Apa kamu tahu di mana resep Krabby Patty itu? Aku tidak tahu resep apa itu. Sudahlah, kamu akan kumakan saja kalau begitu. Kenapa orang-orang di sini tidak tahu resep Krabby Patty itu? Padahal makanan itu makanan terenak di Bikini Bottom. Tapi masih lebih enak makanan di Cambaket. Aduh, kita mau mencari kemana lagi kalau seperti ini? Wah, lihat. Ada anak-anak itu sedang makan Krabby Patty. Hei, kalian sedang makan Krabby Patty ya? Apa itu Krabby Patty? Kita sedang makan burger. Aduh, apa kalian tahu di mana resep Krabby Patty itu? Aku tidak tahu. Pak, apa kita merubah anak biru itu menjadi anak buah kita saja? Wah, setuju aku. Kalau begitu, aku akan merubahnya. Dan aku akan memakan teman-temannya yang lainnya ini. Aku akan memakanmu karena kamu tidak tahu resep rahasia itu. Dan juga dua orang ini. Aduh, aku sudah merasa kenyang. Aku mau ke kamar mandi dulu ya sebentar. Itu sosok berwarna hijau tinggi, bermata satu. Teman-teman, coba ayo kita lihat makhluk apa itu. Itu adalah plankton, musuhnya SpongeBob. Dia itu jahat. Wah, kalau dia jahat, berarti kita harus bersembunyi dulu. Nanti ketahuan sama plankton. Ayo teman-teman, kita sembunyi dulu. Aku penasaran apa yang sebenarnya plankton itu lakukan kepada dua anak itu. Ayo kita mengintip teman-teman. Aku penasaran apa yang akan plankton itu lakukan. Kita harus bersembunyi. Hati-hati ya teman-teman. Kita merangkak saja. Awas, hati-hati. Apa kalian tahu resep Krabby Patty itu?
kita tidak tahu apa itu. Ah, aku akan memakanmu kalau begitu. Kamu juga tidak tahu kan? Hah. Aduh, kalau begini kita tidak akan menemukan resep Krabby Patty itu. Padahal aku mengira kalau resep itu pasti ada di sekitar sini. Aku juga merasakan kalau ada SpongeBob juga di dekat sini. Aduh. Aduh, ternyata Plankton itu juga mengincar Krabby Patty. Kalau begitu, aku tidak mau kalah dengan Plankton. Aku harus menemukan Krabby Patty itu dulu sebelum Plankton menemukannya. Wow. Tapi kak, Plankton itu jahat sekali. Dia mau mencuri resep Krabby Patty itu. Ya sudah teman-teman, ayo kalau begitu kita harus menemukan Krabby Patty itu dan SpongeBob juga sebelum Plankton menemukan mereka. Kalau sampai Plankton yang menemukannya dulu, nanti kita tidak bisa makan Krabby Patty yang enak dan bertemu SpongeBob. Aduh, aku kesal sekali. Yuta bisa-bisanya merebut Zakuza dari tangan kita. Berani sekali Yuta mengusir kita dari markas Yakuza. Aku tidak akan memaafkan Yuta. Lihat jalan. Ada monster. Monster yang sedang berdiri di depan polisi Iyo. Aduh, apa itu? Monster apa itu sebenarnya? Lihat, itu monsternya berwarna hijau gelap serta punya satu mata. Itu adalah Plankton. Apa yang akan dilakukan Plankton itu terhadap polisi Iyo? Huh? Apa kamu tahu di mana resep Krabby Patty? Hah? Kamu ini apa? Kamu monster? Aduh, aku harus segera menangkapmu. Aduh, kamu ini membahayakan. Akan kumakan saja kamu. Ternyata polisi-polisi di sini sangat berbahaya. Aku harus melahap semua polisi yang ada di dalam markas ini. Ternyata monster itu adalah Plankton. Dia sedang mencari resep Krabby Patty. Wah, kalau begini aku mempunyai rencana yang bagus untuk merebut kembali Zakuza dari tangan Yuta. Apa maksudnya, Ken Butler? Rencana apa itu? Ah, sudah. Ayo, kamu ikut aku aja. Ayo kita samperin Plankton itu. Plankton, aku mengetahui di mana letak resep rahasia Krabby Patty itu. Wah, kalian tahu di mana resep rahasia itu? Cepat, katakan padaku. Resep itu berada di markas Yakuza. Dan tempat itu saat ini dijaga oleh orang-orang berpakaian warna hitam. Kalau kalian mau mencarinya, kalian harus mengalahkan pasukan itu. Wah, kalau hal itu hal yang mudah sekali. Kalau cuma mengalahkan pasukan itu, aku juga bisa. Terima kasih karena kalian sudah memberikan informasi itu. Tapi sepertinya kalian ini mencurigakan. Aku akan memakan kalian saja. Kenapa kalian tidak bisa kumakan? Kalian tidak akan bisa memakan kita karena kita sudah kebal dengan monster. Sudahlah Plankton, sekarang kamu segera menuju ke tempat yang aku sebutkan tadi. Sana. Ken Butler, memangnya tidak apa-apa membuat Plankton menyerang markas kita? Aduh, tidak apa-apa Jala. Nah, itu akan baik-baik saja. Kalau di markas itu cuma ada Yuta, pasti Yuta akan kalah dengan Plankton itu. Dengan begitu, kita bisa merebut kembali markas kita. Ya sudahlah Jala. Ayo, kamu segera ikut aku kembali ke markas. Ayo kita lihat bagaimana Plankton melawan para Zakuza itu. Iyo, bagaimana ini kita bisa menemukan Krabby Patty dan juga SpongeBob itu? Sepertinya kita lagi di dekat pantai kan? Lihat-lihat, itu ada bangunan apa itu? Aneh sekali, ayo kita lihat ke sana. Ayo. Aduh, hati-hati Kak Yuta, awas. Kalau itu Krusty Krab Kak Yuta. Kalau yang berwarna kuning kayak buah nanas itu rumahnya SpongeBob. Wah, kalau ini rumah SpongeBob berarti SpongeBob bisa membuatkan kita Krabby Patty. Wow. Tapi kok sepertinya rumahnya kosong ya? Sepertinya SpongeBob lagi ada di Krusty Krab Kak Yuta. Ya sudah kalau begitu, ayo kita segera ke Krusty Krab saja. Wah, Krusty Krab ini bentuknya aneh seperti kandang. Tapi ini mirip sekali dengan Krusty Krab yang ada di kartun. Ayo teman-teman, kita masuk saja. Lihat, itu ada SpongeBob di sana. SpongeBob,
kami sudah lapar sekali. Aku ingin memakan Krabby Patty. Wow. Baiklah Yuta, kalau begitu aku akan memasak Krabby Patty yang banyak untuk Yuta dan juga teman-teman. Ya sudah, SpongeBob, aku ingin berkeliling sebentar. Wah, lihat teman-teman, lucu sekali mesin kasir ini. Ini bentuknya lucu seperti kapal yang biasanya dipakai Squidward. Ayo kita lihat ke dalam dapur. Wah, dapurnya ternyata luas juga. Ini biasanya dipakai SpongeBob untuk memasak. Ayo kita lihat ke ruangan yang di samping kasir. Wah, pintu ini sepertinya adalah toilet. Wah, ya sudah kalau begitu. Aku pikir di sana adalah ruang penyimpanan makanan. SpongeBob, aku ingin makan Krabby Patty yang banyak sekali. Aku siap, aku siap. Oke teman-teman, ayo kita langsung mencari tempat duduk saja. Aku mau duduk di dekat jendela itu saja. Aduh, aku sudah tidak sabar untuk mencicipi Krabby Patty itu. Iya Kak Yuta, aku juga sudah tidak sabar. Tidak sabar, tidak sabar. Mau makan. Awas saja ya, kalau sampai kita lah ditipu, aku akan membalas Cat Butler dan juga Jala. Mana markas itu? Wah, ini sepertinya markas Yakuza itu. Karena orang-orang itu memakai baju warna hitam. Yeh, kalian. Kalian pasti yang menyembunyikan resep Krabby Patty itu ya. Huh? Resep Krabby Patty? Apa itu? Aku tidak tahu. Sana, kalian harus pergi sekarang. Kalian itu mengganggu pemandanganku saja. Oh no. Kalian ini, aku akan mengalahkan kalian. Gampang sekali mengalahkan mereka. Ayo cepat kita masuk. Ayo kita cari resep itu di markas Yakuza. Aduh, masih banyak sekali anggota Yakuza ini. Aku harus segera mengalahkan mereka. Hei, kalian pergi dari sini. Kalian keluar dari markas ini kalau kalian tidak mau kena tembak. Cepat, kalian pergi. Wah, akhirnya kita sampai juga. Lihat Jala, lihat. Wah, itu anak buah Yakuza sudah bisa dikalahkan. Wah, kalau begini kita bisa merebut kembali markas kita. Yuta sudah pasti dapat dikalahkan. Wah, ayo Jala, kita masuk ke dalam. Pasti Plankton sudah mengalahkan semuanya. Aku tidak akan menemukan di mana resep itu berada. Sepertinya aku telah ditipu oleh Cat Butler dan juga Jala. Aduh, bagaimana ini? Wah, sepertinya Yuta tidak ada di sini. Ini terlalu mudah untuk dikalahkan. Cat Butler, kamu itu menipuku ya? Di sini tidak ada resep rahasia itu. Siapa yang mengatakan kalau ada resep rahasia? Aku tidak mengatakan itu. Tapi aku tahu di mana resep rahasia itu. Aku sudah bertanya kepada anak buah Yakuza di mana letak resep rahasia itu. Ayo, sekarang kamu ikuti aku saja. Aku akan menuju ke lokasi itu. Sekarang kamu ikuti aku. Wah, aku senang sekali bisa memakan Krabby Patty ini. Wah, nikmat sekali Krabby Patty-nya. Tunggu teman-teman. Sepertinya Plankton akan datang ke sini untuk mencuri resep rahasia Krabby Patty itu. Aduh, bagaimana teman-teman? Kalau begitu, kita harus bersiap untuk menghadapi Plankton yang akan datang ke sini. Oh iya, SpongeBob, ini ada alat untuk menghalau Pak Plankton agar tidak bisa masuk ke dalam sini. Kalau begitu, teman-teman, ayo kita kembali ke markas. Aduh, aku suka sekali dengan Krabby Patty ini. Tapi kita harus segera kembali ke markas. Karena kalau tidak, nanti markas kita akan diserang oleh Cat Butler dan juga Jala. Ayo cepat teman-teman. Tapi aku senang sekali. Aku habis makan Krabby Patty-nya 10. Iya Kak Yuta, aku juga makan Krabby Patty-nya 20. Iya Baby Jalin, kamu makan banyak sekali. Aduh, apa itu tadi? Apa ya teman-teman yang aku tabrak tadi? Sepertinya kok berwarna hijau seperti itu. Aduh, apa itu teman-teman? Ayo sudahlah, ayo kita segera kembali ke markas. Wah, itu. Aduh, kenapa anggotaku terbaring lemas seperti ini? Aduh, siapa yang melakukan ini semua? Aduh, tolong Yuta. Itu tadi ada monster hijau yang menyerang. Oh, monster hijau. Ya sudah teman-teman, ayo kita melihat ke dalam. Aduh, semoga anggotaku yang lainnya baik-baik saja. Wah,
semua anggota yang berjaga di markas ini telah dikalahkan. Oh, aduh, no. Sepertinya monster hijau itu adalah plankton. Berarti plankton yang menyerang markas kita. Bagaimana ini, teman-teman? Huh? Tapi yang menyerang bukan hanya monster hijau, tapi Cat Butler dan juga Jala datang ke sini. Cat Butler dan juga Jala bekerja sama dengan monster itu. Mereka mau mencari resep Krabby Patty. Waduh, ya kalau begitu teman-teman, ayo kita cepat kembali ke Krusty Krab. Wah, kenapa anak buahku tinggal satu? Aduh, hei, di mana yang lainnya? Aku tidak tahu, tadi kan aku telat. Aduh, ya sudah, itu tidak penting. Nah, kalau begini aku bisa menemukan resep itu di sini. Wah, kenapa? Kenapa aku tidak bisa? Kenapa aku tidak bisa masuk? Aduh, kenapa ini? Aduh, aku kesal sekali dengan Plankton dan juga Cat Butler. Berani-beraninya mereka menyerang markas kita. Aku akan mengalahkan mereka. Wah, lihat itu. Ada Cat Butler dan juga Plankton di sana. Wah, untung saja aku sudah memasang perisai di Krusty Krab. Hei, Cat Butler, Plankton, kalian menyerah saja. Kalian pasti akan kalah. Kalian akan kukalahkan segera. Aku sudah membawa pasukan untuk mengalahkan kalian. Kalian akan menerima akibatnya. Kalian jangan berani melawan Zakuza. Aku adalah ketua Zakuza. Jadi kalian harus menyerah dari sekarang. Iya Yuta, sekarang Zakuza adalah milikmu. Tapi kamu malah menjadi Zakuza yang baik. Wah, kalau begitu aku akan merebut Zakuza kembali dari tanganmu. Dan Zakuza akan kujadikan jadi jahat lagi. Plankton, kalau kamu berhasil mengalahkan Yuta, aku akan membantumu mengambil resep rahasia itu. Ah, itu mudah sekali. Sekali tiup juga dia pasti akan kalah. Jangan meremehkan ya. Ya, ha, ha, ya, 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 ya. Wah. Oh, kapelangnya sudah berhenti. Cepat sekali. Aduh. Oh, itu Cat Butler berdiri di sana. Oh, Cat Butler, kamu ini ya Cat Butler. Oh, kesal oh, no. sekali. Aku takut. Wah, Plankton itu mau kubawakan untuk makanan ikan-ikan.